Nah, saya akan menjelaskan tentang Roland BK3. Untuk Roland BK3 ini, dia itu keyboard mandiri dan dia juga portable. Dia bisa memakai berbagai jenis format musik, contohnya SMF, MP3, rhythm, ataupun WAV. Dia juga bisa loh merekam dengan USB. Si Roland BK3 ini juga wireless connection. Jadi bagi kalian yang punya iPhone ataupun iPad, bisa banget dipakai buat mainin Roland BK3 ini. Percaya nggak kalau genre musiknya itu banyak banget? Dan inget ya, dia itu berkualitas tinggi. Nah, dia juga punya fungsi center cancel. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi volume vokal dari lagu komersial. Nah, jadi bisa kalian pakai buat karaokean ataupun bermain minus one. Sekian untuk penjelasan tentang keyboard Roland BK3 ini. Jangan lupa, inget ya, riff musik itu banyak banget alat musiknya. Nggak selain keyboard doang, dia juga di situ ada gitar, drum bisa, ataupun kalian suka nge-DJ misalkan, kita juga punya menyediakan alat DJ. Kita juga bisa menservis berbagai macam alat musik. Buat kalian yang pengen banget karaokean di rumah, kita juga punya alat-alat karaokean. Buat yang pengen les, les piano, les keyboard, atau enggak les gitar, kita juga bisa kok. So, jangan lupa hubungi nomor yang ada di sini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dadah!